Menurut gue, ada cara untuk membuat acara MasterChef jadi lebih gokil, yaitu stop memperbolehkan peserta dengan background sekolah kuliner ikutan. Jadi yang boleh ikutan itu ya orang-orang yang emang hobi masak tapi nggak punya riwayat pendidikan kuliner, khusus buat amatir lah. Jadi semua peserta bener-bener di challenge. Bisa nggak nih lu membuat makanan sesuai contoh dengan penjelasan singkat dan ilmu lu yang seadanya? Nah, bener-bener diuji tuh. Jadi MasterChef itu nantinya menjelma menjadi acara survival berkedok kompetisi masak. Biar seru aja gitu, kayak acara TV Champion di Jepang. Menurut gue, kalau begitu bakal lebih greget melihat peserta panik, bingung bikinnya, terus lihat mereka berusaha improvisasi. Wah, seru banget pasti. Soalnya gue lihat belakangan ini, para peserta yang ikut MasterChef itu kebanyakan emang udah ada background sekolah kuliner. Jadinya ya udah, kesulitan masaknya jadi berkurang, dan ujung-ujungnya pihak TV lebih nonjolin drama antar peserta. Padahal kan kita menonton orang masak. Kalau mau lihat drama mah, mending nonton sinetron aja kan. Tapi balik lagi sih, terserah yang punya TV, mau bikin acara kayak gimana juga, toh itu duit mereka kan. Kita sebagai penonton kan tinggal milih mau nonton atau enggak. Tapi masa iya sih TV nggak butuh penonton?